sini ada rumah sama. Di sini bagus, rumah. Bucit ya? Mata bucit. Kita lihat sampai 100 episode, men. Star Festival ya, anjing gila. Coba lihat, men. Ntar dulu, nanti dulu. Gila, gua kreatif banget ya. Nah, dulu di sini tempat sapi buat kurban. Karena dulu kan pas zamannya kurban. Nih, sapi kurban. Aku buat di sini guys, kurbannya. Oke, sahabat, kembali lagi dengan saya Irfan di channel Irfan 180. Dan hari ini kita akan bermain Minecraft lagi ya, teman-teman. Betul, saya punya laser nih baru nih. Jadi kalau dipencet bisa mengeluarkan. Oh, jadi hari ini kita bakal coba mainin Minecraft lagi. Dan hari ini video special edition. Jadi Minecraft ini saya mengunjungi map saya yang lama. Dan saya akan menunjukkan kepada ibu negara bagaimana saya berkreativitas dulu waktu bermain Minecraft dan apa aja yang sudah kubuat di Minecraft. Jadi ini survival yang pertama kali yang di atas laut itu. Dan hari ini kita bakal coba keliling-keliling di map yang lama. Dan mungkin kalian bisa nostalgia-nostalgia di map yang dulu, cuy. Tanpa basa-basi, mending kita langsung ke videonya. Let's go. Oke, guys, jadi kita bakal coba keliling-keliling. Ini adalah map yang ku buat dulu waktu aku masih family friendly ya. Sekarang sudah jalan-jalan. Nah, ini tuh tempat kanan-kanan. Main mau marah-marah gue nih, Bang. Itu nah, itu apa? Aku buat sesuatu nah. Itu titik. Serius anjing. Emang. Memang kenapa? Nah, yang ini anjing. Oh, ini. Nah, itu apa? Ini garden. Salah, ini adalah UFO waktu mendarat ke bumi. Masa sih? Iya. Enggak. Ini kandang burung, guys. Nah, kalian mungkin yang udah lihat survival saya yang dulu mungkin kalian tahu ini apa. Ini adalah kandang burung yang saya buat. Jadi hancurin. Ya, sakit ya. Tapi tuh rumah aku jadi hancurin. Gue banget ya Allah, anjing. Mau ditebang loh. Nah. Jadwal anjir. Nah, ini coba lihat tuh apa tulisannya. Nah, ini DNA rumah. Jadi di sini tuh ada mapnya. Kalian bisa ngelihat apa yang ada di sudah aku buat di Minecraft zaman dulu itu. I see. Let's go back. Nah, ini mapnya nih di sini. Di sini ada rumah utama. Di kok sini bagus? Rumah. Mencit ya? Mata mencit anjir. Kita lihat sampai 100 episode, men. Rumah utama, rumahnya Anto, Nether portal, ini tempat penyimpanan barang, terus di sini tempat kambing domba, terus di sini kita, di sini kandang kucing, di sini kanjang, kanjang, kayak orang Jawa dong kanjang, kanjang, kanjang goblok, goblok, baju kok nggak ada kanjangnya sih? Anjing. Nah, di sini lapangan bola. Bukan tempat bercocok tanam. Sini bersih. Pokoknya banyak lah yang aku buat di sini ya. Coba jalan dulu. Nah, jadi ini adalah tempat DNA rumah. Mungkin baik kalian ada yang belum tahu dulu di bawah saya. Ada apa? Saya dulu coba itu ambil di klik kanan. Ini. Nah, itu ada kereta api tuh. Itu tempat menuju ke kereta ke ruangan selanjutnya. Coba ambil satu. Ya, terus itu. Nah, terus 4, pencet 4. Klik kanan, jalan deh. Weh. Tuh. Jadi aku dulu punya kereta, guys. Kereta bawa air ya. Kok bagusnya? Set. Wow. Jadi ini kayak wahana Disneyland, men. Kok bagusnya? Gila, gua lu kreatif banget ya, anjing asli ya. Gak ada obat ya. Weh, ada ikan lor. Mana? Tadi di kiri. Nah, jadi ini tuh mungkin bagi kalian yang nggak tahu, itu saya pemain Minecraft yang sangat expert ya. Jadi saya main Minecraft terus setiap hari, cuy. Nah, itu ada sapi, sapinya terbalik. Kok terbalik? Hah? Pukul ya? Jangan, goblok. Jangan gua pukul. Nah, di sini kenapa terbalik? Sapinya dari Mars, jadi terbalik. Kok gua? Asli beneran ya? Beneran. Seriusan? Itu bisa dibuat terbalik begitu memang. Nah, ini dulu penjara. Penjaranya Anto yang dibuat direnovasi menjadi lebih bagus begitu. Coba masuk ke dalam. Jadi ini museum tour. Ya, museum tour. Nah, di sini ada tempat tidurnya, ada chestnya, ada buku-buku, interior udah mantap sekali ya. Kok bagus gitu?
Bagus lah. Kapan sebut lo bagus? Ha? Nah ini jadi ini lo dibuatnya pakai batu merah ya, karena agak susah carinya. Cuman karena saya makhluk yang hebat, jadi saya bisa membuat rumah yang amazing ini. Allah terima. Sumpah pusing banget. Kayak mana sih naiknya? Apa yang mau muntah? Nih apa aja main? Oh guys, jadi ini adalah tempat ruangan galeri, galerinya Anto. Ya jadi tempat galerinya Anto di atas ya. Galeri. Nah ini dulu penjaranya Anto. Mungkin kalian yang nggak tahu, dulu aku main Minecraft itu sampai episode 100 lebih dan ini mapnya ya. Nah ini adalah tempat pantat U dan pantat I dan pantat U. Wah ini masih apa lah nama hewanku ya? Kok pantat sih? Ya ini namanya pantatku ini karena. Ya, beruang. Karena pantatnya U bentuknya gitu. Terus rumah pantat U dan pantatku. Ini karena pantatnya bentuk U begitu gitu ya, enggak ngerti loh ini. Nah, di sini ada lama, kita bisa naik lama nih. Lama. Ih, mana malah bercipokan kan? Wah. Nah, di sini ada tempat serigala. Kenapa sih manusia ikan, anjing bang. Tapi bisa enggak sih anu kayak ini serigala aku nih. Ada orang lain ngunjungin ke sini. Bisa, ini mapnya guys, baik kalian yang gak tahu mapnya ini bisa di download ke umum ya. Jadi kalian bisa download, kalau kalian download di episode keberapa bisa gak tahu ya, terakhir kayaknya. Wih, ada suara kucing guys. Allah, nah ini kucing-kucingku ya. Kucing di sini. Ulu, luar, gak tahu. Nah, jadi ini adalah rumah kucingku nih. Ini bawa mulai nyariin. Hah? Oh iya nih ya. Guys, kucingku nyariin, dikiranya ada kucing aja. Nah ini kucing satu, ini punya Anto, ini kucingku. Main lihat. Wih, kotak-kotak juga ya kucingnya anjir. Kotak-kotak anjir. Ini ya. Si ulil nyariin guys, anjing. Nih, ini kucing oren. Kucing oren sih. Ini rasnya ulil. Ini loh, terus ulil. Makannya gimana? Gak makan, dia mati ini terus. Serius kan? Serius gue loh. Mati jadi? Enggak, kucingnya udah makan molekul lagi. Jadi saya bertahan lama ya. Nah, di sini ada kucing Erpan. Nah, ini tempat kucingku. Ini kucing Nyanto. Nah, di sini ada Tini, Tono, dan Udin. Gitu. Mantap ya. Mantap enggak? Mantap bor. Nah, ini peternakanku. Jadi kalau lapar kita bisa langsung bunuh ini, bor. Dan di sini pedangku sudah menggunakan enchantment api ya. Jadi kalau bunuh langsung terbakar. Enggak langsung terbakar. Enggak, tadi enggak terbakar, langsung meninggal. Tapi kan sebelum meninggal dia terbakar dulu dong. Nah di sini ada ruang bawah tanah. Sini tuh tempat peternakan ayam karena udah sapi domba ini ada ayam nih. Ini telur, telurnya segitu. Hah? Bisa dipecahin? Bisa dong. Jadi anak? Iya, jadi anak rajal. Nah di sini punya tempat rel kereta khusus nih. Itu apa tempat apa? Beli tiket kereta, ini kemana dah aku lupa juga ya. Ntar lu guys, aku juga agak lupa ini tembusnya kemana ya. Gak bocah kan ya berarti. Oh iya. Tembus kemana aja ini. Oh ini tembus ke pasar guys. Pasar festival ya, anjing gila. Coba liat. Ntar dulu, nanti dulu. Gila gua kreatif banget ya. Tinggalan. Nah ini adalah tempat kereta. Jadi di sini ada loketnya nih, ada yang jaga. Siapa itu? Orang, dia jaga loket. Kenapa orangnya kayak gitu? Terus orangnya lah, mau orangnya bentuknya kayak gimana? Masa lu yang disebut sih? Guys, jadi ini dulu tempat kayak rel kereta gitu. Jadi ini ada pembelian loket, anjing gila. Kreatif banget Erpan zaman dulu ya. Kayaknya mungkin kalau aku buat series Minecraft, kayaknya aku bakal buat sehebat ini kali ya. Oh ya, btw aku mau buat channel family friendly nanti. Jadi kemungkinan bakal ada main Minecraft lagi dan mungkin bakal buat series lagi ya. Gimana cuy, setuju gak? Comment iya ya. Iya ya, mantap ya. Nah ini ruangan tersembunyi nih, lihat apa itu? Ini. Wow. Jadi kalau dari luar dia kayak batu doang, kalau di terbuka nih kayak. Stop it, get some help. Nah baru di sini itu ada tempat rel kereta juga ini buat keliling wahana. Di sini ada ruangan rahasia cuy. Begitu cuy. Ini kalau diambil tuh terbuka kan? Yang berapa tahun buat ini? Berapa ya? Hampir setahun kayaknya guys. Saya lupa juga ini buat ini hampir setahun apa 6 bulan ya. Pokoknya lumayan lama gitu karena seriesnya bertahap dan pelan-pelan ya bikinnya ya gitu. Nah, ini adalah ruangan rahasia, bisa taruh emas, diamond di sini begitu, men. Kita sambil podcast ya. Kenapa Bang Erpan gabut banget sampai buat ini? Karena gabutnya itu bisa dapetin duit begitu. Nah.
kalau gabut guys. Kalian gabut enggak dapat duit. Tuh guys. Eh gabut tuh cari duit. Lo gabut dapat duit, sekalian aku juga suka mainin game Minecraft ya dulu begitu cuy. Nah, ini namanya Jeb, dia bisa berubah warna, men. Dia apa? Hah? Dia apa? Ya dia domba dong, masa dia T-Rex atau Brontosaurus kan tidak mungkin. Ya betul, soalnya sini kotak-kotak semua, saya nggak bisa bedain gitu kan. Aku guys, IQ-nya rendah ya. Nah ini wahana nih. Untuk lihat-lihat keliling nih, itu ada tempat ayam. Ini bagus banget sih aku dulu buat. Oh bagus sih. Bangga juga ya aku bisa buat kayak gini aja. Saya nggak kebayang dulu, maksudnya dulu buatnya ini kayak kecil banget ya mapnya ya. Dulu awalnya buat rumah ini satu, baru buat tower jelek dibagusin, baru itu tiba-tiba jadi sebesar ini gitu loh. Nanti maharnya Minecraft-nya ya. Iya, nggak apa-apa. Dengan seperangkap satu map Minecraft dibayar lunas. Ya. Dibayar download. Download. Iya. Nah dulu ini rumahnya Anto, nah di sana di rumah sakit, soalnya dulu Anto sakit keras, dia udah tua ceritanya. Oh, iya aku tahu, ada gambarnya kan? Ya. Nah ini rumahnya Anto, Antonya udah nggak tahu kemana, sudah meninggal kayaknya. Mulut. Oh ya, Anto sudah tahu kemana? Nggak usah Anto yang di Minecraft, kan dia udah tua. Nah ini chestnya ada tempat sholat ya, Anto tuh tua sering sholat guys. Aneh ini Anto sendiri yang buat guys, nggak ada aku bantu ya. Tempat sholat? Iya. Masya Allah, Anto biarpun gila tapi suka sholat ya. Dan di sini ada tempat wudunya guys. Nih ceritanya kerannya nih, ini wudunya di sini. Abangnya? Kalau aku ada di atas sini nyembah bapak Pomet. Nah ini rumah utamaku seperti kalian lihat. Wah ini rumah, kenapa lagi ini bolong-bolong anjing. Nah ini adalah rumah pertamaku nih, begini. Jadi bentuknya kayak terinspirasi sama Krabby Patty ya. Jadi kalau dilihat dari luar bentuknya seperti Krabby Patty, mantap. Nah baru di sini ada tempat bercocok tanam. Ambilin ya. Lo sebenarnya. Ini kalau dulu kan makannya daging terus bosen, jadi bikinnya kayak gini harus parkour. Mantap men. Nah di sini ada lain, ada wortel, ada carrot, sama ada. Oh ada carrot, ada apa sih ini? Entah. Potato dan ada beetroot. Beetroot itu apa? Beetroot. Ya. Nah di sini ada tanaman, tanaman. Wait. Yang untuk jelas. Di sini ada apa namanya? Kaktus. Kaktus betul, pintar. Aku nggak pintar. Nah di sini ada tanaman pakai rumah kaca men. Tanaman apa itu? Ini tanaman coklat. What? Coklat kotak-kotak. Nih kokobin. Kokobin apa dah? Coklat kan? Iya, buah coklat kan? Nah, ini buah coklat, guys. Coklat. Gila keren ya. Ya aku pengen buah coklat ya. Tuh, kalau masuk ada belnya. Gila, guys. Anjing. Ini BTW yang buat ringtone-nya ini si Anto ya. Saya malas bikin tapi Anto bikin gitu. Terlalu kreatif ya. Dia bikin. Buatnya gimana? Di bawah sini ada ininya pengaturan suaranya. Kayaknya ya. Tuh, Anto yang ya. Kok bisa itu dapatnya dari mana gitu? Dicari di mining, baru nanti dibikin-bikin. Anto lo pintar bikin. Nah, baru di sini ada portal Nether nih yang besar banget ya. Saya buat enggak nanggung-nanggung langsung yang besar, men. Nah, di sini tuh ada ini nih beacon. Beacon itu apa? Jadi kamu bisa punya kekuatan gitu. Coba. Ini loncatnya tinggi. Itu aja sih, buatannya gak penting kan. Buatnya dari apa? Buatnya dari ini, ada emas, ada iron. Gitu-gitu deh. Terus sama bisa terpancar-pancar dari apa? Dari diamond gitu. Nih, bisa dapat-dapetin ini. Pokoknya gitulah, kamu susah kamu gak ngerti pokoknya. Nah di sini ada ruang. Kenapa ruang monsiker ini anjing? Ini Anto ya, kerjanya Anto ya. Ruang penyimpanan, ruang penyimpanan. Jadi ini storage room buat nyimpan-nyimpan. Wow. Di sini aku buat sebesar mungkin dan seorganize mungkin, men. Gila sih. Kayaknya rumahmu nanti terinspirasi dari ini. Benar sih. Kayaknya kalau bikin rumah kayak buat kayak gini ya, sebagus ya. Jadi sini ada apa-apa. Jadi udah terorganize tuh. Ada diamond. Ini ada apa? Di sini ada apa? Gitu sih, anjir gua kreatif. Berarti nanti kalau bikin rumah terinspirasi dari Minecraft ya? Ya, jadi rumahnya kotak-kotak semua, guys. Nih,
ini ruang penyimpanannya lumayan niat banget ya, saya bikin dulu ya sama Anto cuy. Dulu Anto, kadang kalau aku malas bikin, Anto jadiin budak, jadi dia yang kerjain. Anto kerjain Anto, mau tidur dia kerjain. Terima kasih Anto. Anto kerjain Anto. Nah sini kenapa ada sapi dari Mars lagi men, terbalik terus dia. Suaranya kucing anjing. Sapi sorry kucing. Nah di sini kalau mau baik-baikin barang di sini nih, gitu baikin kayak pisau, ada stone, stone X, diamond, pokoknya semua bisa dibaikin di sini cuy. Nah di sini ada tempat sampah kalau mau buang-buang barang nggak penting nih, masih terbakar gitu, hebat kan? Yang bikin rumah kayak gitu nanti ya. Eh ini mana ini kuan? Apa? Rumah pohonku hilang langsung. Dulu ada di sini guys. Dihancurin itu. Wah parah, ada yang hancurin ya, kayak nyanto guys. Nah baru di sini ada pelabuhan, jadi kalau misalkan mau jalan-jalan kita ke pelabuhan dulu gitu. Wih keren ya. Ini lumayan pusing ya bikin, karena saya nggak biasa bikin kayak menggok-menggok begitu guys. Cuman akhirnya jadi juga cuy. Nah ini ada kapal Titanic men. Ini benderanya bendera Indonesia. Itu yang di atas atas tuh apa sih? Mana? Coba. Tuh apa tuh? Itu yang tadi tuh, yang kekuatan-kekuatan itu memancarkan sampai atas. Mana? Ini yang bangunan hancur tadi, harusnya rumah pohon di situ. Gila, masih ingat gak sih? Apa lu udah lama anjir? Berapa? Terakhir kali buka ini kapan? Setahun apa dua tahun lalu ya? Lupa aku cuy. Seriusan? Ini mapnya luas banget ya, kalau misalkan kalian mau download, kalian bisa langsung aja download di episode terakhir, kayaknya ada saya kasih cuy. Pas episode lebaran itu ya. Nih, ini rumah warga nih, ada warganya nih. Tuh, lagi barter, anjing lagi barter apa ya? Iya. Anjing barter ngapa jatuhin sendiri, bukan? Mana pintunya sih? Nih, ini rumah warga nih, mereka lagi barter lagi melakukan kehidupan ya. Ngapain tuh anjir di atas? Wah parah, transaksi apa ini bor? Open ya, jujur, rey. Nah ini jadi ada rumah warga, biar kalian nggak tahu nih rumah warga nih ada banyak warganya. Nah dulu aku buat tempatnya kayak gini guys, banyak pintunya karena zaman dulu breeding itu butuhkannya pintu ya. Saya nggak tahu sekarang ada teknik yang lain apa enggak, mungkin udah ada ya karena udah terupdate terus Minecraft ya. Saya udah lama nggak ngikutin Minecraft, terakhir kali ya saya buatnya kayak gini cuy. Nah di sini ada rumah PRT-nya paling besar. Siapa PRT-nya? Nggak tahu siapa. Ini rumah PRT-nya nih paling bagus nih. Tuh ada lampunya nyala. Anjay. Gitu. Terus ntar ceritanya ini tur museum lama. Nah, ntar bakalan dimainin lagi. Enggak. Jadi ini cuma kasih lihat aja kalau dulu aku buat kayak gini, sebagus ini gitu loh. Oh, tapi ntar dimain lagi enggak kalau cari friendly? Enggak. Nanti buat baru gitu. Sumpah aku enak banget ngelamun anjir sampai ngomongnya enggak jelas. Ada masjid tuh, aku buat masjid. Wah, culet-culet. Ini aku buat masjid terkeren yang ada di Minecraft, guys. Yang lain buat apa? Buat apa sih buat masjid anjing? Luar biasa idenya Irfan ya. Ustaz. Nih, aku buat masjid nih anjing, gila keren banget sih. Nih, masnya putih sama biru ya. Kayak PS5 gua bor di belakang, bor. Kasih lihat pinggir. Putih sama biru ya. Nah di sini ada pelam, sama nggak tahu ada yang bikin ya ceritanya guys. Ini tempat wudunya nih. Wih, dari apa itu? Nggak tahu juga aku dari apa ini. Nah dulu di sini tempat sapi buat kurban, karena dulu kan pas zamannya kurban. Nih sapi kurban aku buat di sini guys kurbannya ya. Minum dulu nih ya. Mantap men. Nih masjidnya nih. Ini cuma masjidnya, ini tempat imamnya nih. Jadi imamnya nanti kan ruku sujud jatuh meninggal. Seriusan? Nggak tahu aku Anto yang bikin bolong ya. Nah baru jalan ke sana itu tempat ngambil flajer. Nah di sini ada perpustakaan juga nih, keren ini. Itu apa itu? Ini lampu kah? Atau ya lampu? Ini lampu labu tapi dalamnya ada lampunya kayak Halloween. Kok keren sih? Keren dong, aku lebar Halloween depan masjid, mantap. Bagus. Nah ini SMK Erlangga, ini apaan sih? Ceritanya kayak perpustakaan nih, keren nih. Ada banyak buku-buku. Jadi kalau kalian mencari pengetahuan bisa di sini men. Air yang berlampu apa? Aku nggak butuh pengetahuan, aku butuhnya kamu. Ini bisa ketawa, nggak usah jelas pun juga nggak apa-apa. Nah ini tempat enchantment, Luis. Jadi kamu bisa menambah pengetahuan di sini, men. Luar biasa betas. Nah ini apa? Bulian. Dulu Suci, si apa? Sujinem enggak suka dipanggil bully, jadi diolok-olokin sama Anto. Apa? Bully. Bulinem. Bulinem. Nah ngerti juga artinya itu, guys.
Mereka aja yang tahu. Nah, ini tempat farm pohon. Karena kan di sini kan agak gersang kan, susah cari pohon. Jadi aku menanam tempat khusus pohon. Jadi aku tebang, aku tanam lagi reboisasi. Jadi aku buat tempat khusus bertanam-tanam pohon. Ini jadi aku enggak bingung carinya di mana. Nah, ini rumah sakit dulu Anto sakit keras di rawatnya di sini. Keren terus, enggak ada kata-kata yang lainnya. Sumpah keren anjir, mesti aku bikin Minecraft ya, aku pusing buat satu map kayak gini anjir, pusingnya. Nah, ini ada airnya buat interior. Ini apa dah? Apa ini anjing? Wah, siapa buat ini, guys? Muncur. Apa ini anjing? 2017 ya. Tahun berapa sih ini ya? 2021 udah 4 tahun yang lalu, guys. Apa ini ya? Udah. Ini kayaknya tempat pertama aku respawn pertama kali di map ini di sini, cuy. Jadi kayak buat kenangan gitu ya, kayak mengenang map ini pertama kali respawnnya di sini. Saya lupa juga, cuy. Nah, ini barbershop nih. Dulu kan Anto kan sudah penjara, ceritanya dia jelek, dekil, jadi dia ke barbershop potong rambut dan akhirnya menjadi ganteng kembali. Maksudnya di penjara kenapa? Karena dulu dia kepala batu, bunuh-bunuhin sapiku sama dombaku, jadi dia ke penjara. Pas ke penjara dia tua. Jelek, tapi aku masih muda kayak gini, dia udah tua duluan. Stres kali ya di penjara ya. Enggak ada temennya, sapi-sapi dibunuhin. Habis itu kasih hadiah, suruh untuk kasih barbershop biar ganteng. Masih hafal aku anjing. Nah, ini ada rumah pohon pun ya. Gila keren banget sih aku. Tadi katanya hilang. Di sana ada juga sama yang ini. Nah, ini gila, bahkan ada idenya kayak pohon terpotong begitu, pohon wis. Biasa men, ceritanya pohonnya ditebang terus jatuh nih buat bikin rumah pohon ini. Jadinya buat tempat duduk-duduk. Ya. Nah, ini rumah pohon nih. Nah, di sini ada kasurnya. Nih, tempat minum. Minum lava men, terbakar. Biar tidak panas dalam kayaknya. Anto yang bikin emang gila. Anto kan gila-gila ya. Di sini ada rumah hobbit. Hobbit? Ya, rumah hobbit yang rumah orang-orang kayak Kerdil. Di batu-batu itu loh, ya di Kerdil. Mana hobbitnya? Ini hobbitnya. Gak botak. Hobbitnya lagi gak main. Hobbitnya lagi gak di game. Capek jadi youtuber, capek. Ayang, jangan. Terlalu, stop dulu ya, stop, cut dulu dong, cut. Grogul dulu, santai dulu, capek aku jadi youtuber. Langsung kembali lagi, ini kenapa ada lama, Bor? Anjing siapa yang lagi? Oh, villager, anjing villagernya hilang bangsa. Anjing kirain gak ada orangnya, goy guys. Ternyata gara-gara lama gak dikunjungi, langsung ada pengunjung goy ini. Seriusan kah? Iya, dia di bawah ininya lamanya. Tapi gak kelihatan orangnya. Iya, dia pakai potion, pakai minuman ramuan. Tuh, dia minum tuh. Bos, muncul mas, bangsul. Nah, ini tuh pasar. Jadi dulu aku buat pasar, festival ceritanya. Di sini ada jualan-jualan. Ini gak tau kenapa nih. Warung nasi kuning. Nah, bakalan gak tahu. Ini terinspirasi dari mamaku, guys. Karena mamaku dulu jualan nasi kuning ya. Dulu buat warung nasi kuning, anjay. Nah, ini tempat petarung itu. Jadi buat kayak beli peralatan-peralatan bertarung. Ada. Ini ada ini. Kalau mau beli? Tuh, diambil. Bisa dipakai. Gitu, bos. Kok bagus sih bajunya? Jadi ini peralatan untuk berperang, guys. Di sini warung-warung yang gak ada orangnya. Nah, baru di sini ada kolam renang buat berenang-berenang. Coba masuk. Ini kolam renangnya outdoor ya, outdoor dan indoor secara bersamaan, cuy. Keren ya. Jadi di indoor tapi pakai kaca, jadi bisa melihat keluar gitu. Jadi nggak kehujanan, cuy. Wow, keren sekali. Benar, sangat keren, Bor. Nah, di sini ada ruangan buat bikin ramuan nih. Yang tadi orang itu kan bisa hilang kan? Itu buatnya di tempat ramuan kayak gini nih, buat ramuan. Nanti bisa hilang, bisa lari laju gitu-gitu. Kenapa kucing? Ini anaknya Ulil kayaknya. Kayaknya udah, guys. Itu aja kali ya. Udah, oh enggak, masih ada satu lagi, guys. Yaitu tempat hotel bawah air. Anjir, mak baru ingat ya. Kayak di Dubai dong. Oh iya, kayak di Dubai, guys. Mirip, guys, baru sadar ya. Karena kemarin pas aku ke Dubai itu ada tempat kayak apa?
akuarium. Ya, akuarium. Biar kita kayak host, kamu nangkap pembicaraanku. Ya, ada akuarium. Jadi kita masuk ke dalam akuarium besar itu di bawah laut. And then kita melihat ada hotel di bawah laut. Wow. Nah, itu guys. Jadi hotelnya ada di bawah laut dan itu bisa ngelihat pemandangan ikan-ikan gitu ya. Akuariumnya besar, cuy. Besar banget. Nih, hotelnya nih. Iya, sebenarnya aku sih di sana. Sebenarnya aku banyak usaha aku ya, apalagi di Dubai baru datang, aku udah buat usaha di sana. Karena terinspirasi dari map Minecraft ku ya. Jam-jam aja ini masih sama. Nah, ini hotelnya nih. Kok airnya bisa enggak jatuh sih? Kok airnya bisa enggak jatuh? Karena dipagerin, ada pembatasnya. Ini juga ada penutupnya nih, jadi airnya enggak masuk. Ini showernya. Sekalian shower. Kenapa kemarin bikin kayak gitu di rumah kita? Kan udah bikin, gua. Tempat mandi aku bikinin. Tapi airnya tuh ke bawah. Tapi ada pagernya gini, di gini nih, nih kayak gini nih. Ya tempat mandi itu loh di WC. Ini sekarang bisa mandi guys. Walaupun mandinya pakai air laut, Bor. Gatal, gatal. Ini ada lagi. Ada lantai ke bawah lagi, laut mana ya? Lupa aku ini. Tapi oh ini nih. Apa? Itu netes-netes mau bocor anjir. Gak bocor, ini emang ventilasinya seperti itu warnya di sini. Ada aja lesesannya. Nah ini ruangan bawahnya nih, ini kayak tangganya. Nah di sini ada ruang sofa sambil nonton TV gitu. Keren ya. Di sini bisa tidur kan, kalau misalkan malas di kursi bisa tidur di sini sambil nonton TV nih, main PS5. Nah wow, ini tanamannya nih, kayak gini aku bikinnya. Susah. Gampang kan, kita udah bikin kayak gitu yang di bawah itu, yang di perapian. Cuman bedanya nggak ada ininya. Ininya bisa dibikin pakai kayu. Karena dulu saya kreatif, sekarang saya udah lupa buatnya. Jadi lupa kalau bisa dibikin begini, Bang. Heh. Gitu yang enggak ngerti ya. Ada remote. Oh, ada remote TV, bayangkan ya. Luar biasa. Nah, jadi ini adalah map terakhir yang saya buat di Minecraft, yaitu hotel bawah laut. Yang saya buat udah episode berapa gitu, pokoknya pembangunan yang saya buat terakhir kali ya, yaitu tempat ini begitu. Keren gak? Inspirasi dari? Gak tuh inspirasi dari siapa loh, aku loh memang penemunya ini guys. Orang yang di Dubai yang terinspirasi sama Awas. Oke guys, jadi sampai di sini aja videonya. Jadi udah keliling-keliling Minecraft tour di mapnya Bintang. Gimana menurutmu, gimana mapku yang dulu itu kayak gimana aku buatnya? Kreatif banget, banget kreatif. Soalnya kan aku kan bukan pemain baru sih. Sebenarnya aku pernah main Minecraft itu waktu di rumah aku kan. Yeah. Yang udah bikin jadi rumah juga. Tapi aku tuh enggak tahu kalau bisa dibuat semacam-macam ini gitu, hasil kreatif ya. Ini gitu. Jelas kan? Dong. Erpan, cuma Erpan yang bisa. Mantap. Kayaknya aku pengen sih buat kayak gini, tapi kayaknya sayang banget waktu aku kubung-bung. Allah, emang selama ini kamu ngapain aja? Gayaan. Nggak, maksudnya aku tuh anaknya nggak game banget gitu loh. Jadi susah banget untuk buat kayak gini. Jadi aku sangat wow banget sih. Biasanya daripada membuang waktu di game Minecraft, mending membuang waktu di tidur, begitu maksudnya. No labnya di tidur kan. Nggak, sekarang sama aja no labnya, cuma bedanya kalau ini kan no labnya berkreasi, ini no labnya tidur. Maksudnya begitu, gimana? Enggak, bah, maksudnya kayak gimana ya, aku kan bukan anak game banget ya. Jadi aku nggak kayak ngelihat orang main game tuh ngapain sih buang-buang waktu gitu loh. Di main game gitu loh, lebih ngapain kayak main sama kucing kayak bersih-bersih kayak ngapain kayak gitu. Nah tapi aku buang-buang waktu, aku menghasilkan duit. Iya, nggak buat orang-orang ya. Oh, orang-orang ya, orang-orang yang lain kan. Jadi kalau kamu kan beruntungnya kamu main game dapat duit, nge-lab dapat duit. Ketawa-ketawa di Facebook dapat duit, yang nonton juga idiot. tapi semua aku gak expect banget loh, yang ini buatnya pasti lama banget. Lama. Ini sampai episode 100, men. Ih, keram tangannya. Gitu, belum lagi kayak cari kayunya, cari batunya, baru ide pembangunannya. Iya, kayak dulu komputermu masih nge-lag gak sih? Masih ngelek kan? Ya. Itu gimana auto masih ngelek tuh buat kamu? Ya udah sabar. Kenapa mau gimana lagi anjing, masa ngeleknya aku harus ngapain, aku harus ngeluh. Tidak, berusaha biar bisa beli PC baru anjing, bukan mengeluh bangsa. Gak tau, gak bisa apa-apa, ngeluh. Usahalah goblok. Anjing.
Jadi motivasinya untuk adik-adik yang masih Minecraft itu, ayang gimana, main aja sambil direkam atau main aja terus gitu? Ya penting lakuin aja dulu sebenarnya. Enggak peduli mau kayak gimana, penting lakuin aja dulu. Ya. Karena kesalahan orang-orang adalah kebanyakan ditunda-tunda dalam melakukan suatu hal. Giliran orang lain yang mendapatkan keberuntungan pada saat hari itu, saat Anda tidak melakukan apa-apa, Anda akan menyesal. Makanya penting lakuin aja dulu, karena tidak tahu kerja keras kalian kapan bertemu dengan sebuah keberuntungan dan menjadi satu, men. Gitu. Tuh, jadi buat adik-adik calon YouTuber Minecraft, gimana pesannya? Gua harus jadi YouTuber Minecraft dan harus jadi YouTuber Minecraft dan laku, gua bilang anjing. Makanya aku pengen buat channel family friendly khusus main game, main Minecraft. Ini personality saya hari ini tidak ada berkata kasar, bor. Saya lagi training diri saya sendiri. Mati karena ya? Mau membuat channel baru ya, jadi harus mentraining diri sendiri nih. Biar kalau pas buat channel baru tidak anjing, gitu-gitu terus ya. Biasanya toksiknya itu keluar kalau reaksi-reaksi video-video sampah gitu. Soalnya, karena mungkin gamenya juga Minecraft, jadi terbawa untuk family friendly. Kira-kira ada nggak sih yang buat game selain kamu? Banyak. Masa banyak? Bagus-bagus juga. Lebih bagus. Sebenernya? Cuman aku lebih unik. Itu. Mantap. Yang lebih bagus banyak, yang lebih unik belum tentu ada, men. Cuman saya yang paling unik ya. Paling istilahnya kalau di YouTuber Minecraft nih ya, kalau aku buat kayak gini tuh termasuk yang biasa banget gitu loh. Apanya Aziz? Biasa banget. Sumpah aku amazed banget ngeliat ini apalagi. Kalau dibandingin YouTuber Minecraft yang lain itu lebih kayak mereka buatnya rumit-rumit. Cuman idenya tidak sebrilian punya aku ini. Karena ada kayak di atas laut, kayak di bawah laut, kayak terowongan apa namanya, kesemangkan, kayak di rel kereta gitu-gitu loh. Maksudnya ide-ide yang orang lain tidak buat, mereka buatnya yang kayak susah-susah, keren-keren, tapi keunikannya itu tidak menonjol, idenya tidak menonjol. Beda sama makhluk Mars ya. Simple, enggak terlalu susah dibuat, tapi idenya selalu melekat di hati para bijikers ya. Bahkan sampai sekarang yang belum SD sekarang sudah punya anak, punya cucu, udah besar-besar lah ya, lebih tua daripada saya, anjing. Masa ada yang lebih tua? Yang kemarin dia. Oh iya. Ya kan dia enggak akan nonton Minecraft. Yeah. Saya kalau nonton Minecraft enggak mungkin lebih tua daripada aku aja. Iya. Enggak immortal loh, masa. Lo katanya kan tua dulu, baru muda, malu Mars. Jelas. Kalau kalian apa? Lihat video kayak dulu pasti mukaku tuaan waktu aku dulu daripada sekarang, anjing. Kayaknya saya ini malu Mars semakin bertambah umur semakin muda gitu. Jadi nanti umur 100 kayaknya aku sekecil gini nih. Sekecil kaleng ya, curiga aku anjing. Molekul anjir. Guys, mungkin segini aja untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka konten seperti ini, komen di bawah, karena nanti saya bakal buat konten-konten seperti ini lagi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya. Beda aja, sebete. Apa? Apa? Hey,